Dalam acara konferensi wilayah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Tanjung Pinang dan Bintan, turut hadir Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kapolres Tanjung Pinang Ucok Lasdin, Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, tokoh masyarakat Huzrin Hud, Kepala Kadin Kota Tanjung Pinang Bobby Jayanto. Ramunda Mora dalam sambutannya mengatakan, kemunculan PWI Tanjung Pinang dan Bintan adalah untuk kebutuhan organisasi dan menghayati tapak tilas. Kemunculan PWI Bintan dan PWI Pinang selain kebutuhan organisasi juga dan dengan menghayati napak tilas sejarah yang singkat seperti tadi, izinkanlah kami untuk membawa organisasi ini nantinya dengan mengusung nilai-nilai sendiri, mengusung nilai-nilai jurnalistik yang di dalamnya penuh dengan kekayaan khazanah lokal. Ramunda Mora menambahkan bahwa pers di Kepri ini merupakan pers yang aspiratif, yang berakal, dan pers yang berbudi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.